Ya karena aku dua dia karena selain ya banyak pun akan kau kami sembah dan akan kau kami minta pertolongan. Allah sambut ada baini abdi wali abdi masalah. Oh ini tali perhubunganku dengan hambaku dan hambaku bolehlah meminta apa yang dia mahu. Ya, ini hak Allah, hak kita yang kita minta di nasiratul mustaqim. Tunjukilah oleh kau jalan yang lurus. Ya, nah, inilah maknanya. Ya, yang kita datang ini mencari jalan yang lurus. Sebab Al-Quran itu membawa kita jalan yang lurus. Ya, jadi ya, itu namanya hidayah. Ya, hidayah. Kadang hidayah ini mula-mula dikatakan sebagai seruan Allah. Seruan Allah kita dapat seruan tadi. Sebab kita minta, Allah pun bagilah. Ya, dengan sebab sahabat kawan dan sebagainya sampai kita ke sini. Itu namanya seruan Allah. Nah, ramailah seruan Allah. Nanti sampai akhirnya tapisan Allah. Nah, itu yang mahal itu tapisan tinggal berapa orang. Nah, itu tapisan. Nah, ya. Tinggal tapisan Allah. Nah, ya. Nah, yang tapisan itu yang mahal itu. Ya. Nah, jadi, yang kita minta ialah jalan yang lurus. Jalan apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan yang dimurkai atas mereka dan tidak orang-orang yang sesat. Amin. Perkenankanlah ya Allah, ya. Perkataan amin ini dah banyak diperbahaskan. Perkataan amin itu bukan baca amin itu aku tak panjang ini yang baca panjang min saja. Amin. Ada kalau hari Jumaat lagi bagus. Min ada dengung lagi dengung. Ya. Itu maknanya bukan perkenankan hari Allah, maknanya orang-orang yang menuju. Menuju mana? Tak tahu. Ya. Jadi perkataan itu salah ni. Amin. Itu salah. Ya, yang eloknya, yang betulnya amin. Ya, macam tu. Ya. Yang panjang ini itu. Ya. Itu yang betul. Ya. Baik, itulah akhir daripada surah Al-Fatihah. Kalau yang tak ingat lagi mana tu, cuba ulang-ulangkan lagi ya. Surah Fatihah ini, kerana surah Fatihah ini surah wajib kita baca dalam solat. Bila kita baca tu kita dapat menghayati kalimah tu, rasa khusyuk tu berbeza. Daripada kita hayal, ya. Sebab solat ni memang ya, hayalan tu tinggi daripada tak solat, ya. Bila masuk solat ya, nanti hayal tinggi, ya. Bila kita faham makna tu, tolonglah menolong. Baik, kita sekarang masuk bilangan yang ketiga. Tarikh hari ini ya. Letak tarikh hari ini, letak nama. Nama dia surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Surah Al-Baqarah ini lembu betina. Al-Baqarah itu mana lembu betina. Alif Lam Mim. Eh, nanti bismillah dulu ya. Bismillah macam hari juga. Bismi dengan nama. Mana yang baru-baru tengok cara letak makna ya. Tengok kawan-kawan yang saya dah tunjukkan dulu cara letak makna macam mana ya. Bismi dengan nama Allah, Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim, kita letak makna begini. Allah lebih mengetahui maksudnya. Allah lebih mengetahui maksudnya. Itu sebenarnya bukan makna, kita serahkan saja. Ya, sebab Ibn Abbas pun kalau meletakkan Alif Lam Mim dia tak diterima apa-apa pun, hanyalah Allah alamu bimuradihi, Allah lebih mengetahui maksudnya. Ya. Zalika itu Alkitabu kitab.
La roiba, tiada keraguan. Tiada keraguan. Fihi, di dalamnya. Hudan, petunjuk. Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Allazina, orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Bil ghaibi, dengan yang gaib. Wayuqimuna, dan mereka mendirikan. As-salata, akan salat. Dalam menterjemah harfiah ni ada perkataan akan dengan oleh. Ya. Bila akan oleh itu elok dalam bracket, letak dalam bracket. Ya. Biasa itu penting perkataan akan dan oleh. Ya. Itu ada tata bahasa dia. Ya. Akan solat. Ya. Wa mimma, dan daripada apa yang. Rozaknahu, telah merezekikan kami akan mereka. Telah merezekikan kami akan mereka. Yunfikun, mereka belanjakan. Bilangan keempat, waladina, dan orang-orang yang yu'minuna, mereka beriman. Iman dengan apa yang unzila, telah diturunkan ia. Ilaika, kepada engkau. Wama, dan apa yang unzila, telah diturunkan ia. Ini daripada qablika, sebelum engkau. Waktu-waktu, dan bil akhirah, dengan akhirat. Hum, mereka. Yuqinun, mereka yakin. Mereka yakin. Ulaika, orang-orang itu. Ala, atas. Hudan, petunjuk.
daripada Rabbim, Tuhan mereka. Wa ulaika, dan orang-orang itu, oh mereka, al-muflihun, orang-orang yang beroleh kejayaan. Jadi peringkat awal kita kena terjemah macam mana yang pada surah Fatihah ni. Jadi contoh tu samalah. Baik, kita sama-sama sebut dia bismi. Bismi dengan nama Allahi Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulang. Ulang-ulangkan tata bahasa dia. Pertama ayat 3.
Al-Quran punya indah ya. Al-Quran ini bukan macam Rumi. Rumi nombor satu baru ayat. Kalau Al-Quran ayat baru nombor. Banyak alif lam mim diletak satu, bukan satu dulu baru alif lam mim. Itu kena bezakan. Baik, sekarang ini kita tengok pada nombor tiga. Nombor tiga, ya, perkataan yu'minuna, ya, atau gariskan yu'imuna, gariskan. Jadi yu'imuna. Kemudian akhirnya yunfikuna. Yunfikuna. Yu'minuna maknanya apa? Mereka beriman. Apa tanda mereka? Ya Allah. Baik, semak kepada kertas kuning ya. Mana sampai tak ada kertas kuning lah, mesti ada ya. Kertas kuning kita masih lagi tanda bagi fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu alif mana aku sebelah kiri atas. Sebelah kiri atas. Kalau yang tak ada, kita ada tu banyak. Cuba angkat tangan ya, tak ada angkat tangan. Semua dah tahu ada belakang sekali sana. Tak ada, sama nak bagi itu belakang sekali. Baik ya, alif mana aku. Ya, nun mana kami, ya mana dia, ta mana engkau. Perubahan ini penting dalam menerima harfiah. Ulang balik, alif mana apa? Nun, ya, ta, engkau. Kalau ya wa nun, mereka. Itu mereka tu. Ta wa nun, kamu. Sekarang kita jumpa ya wa nun, you. Nah, mereka beriman. Kalau kita nak jadikan aku beriman, macam mana? Kenapa tukar baris? Baris jangan tukar. Yuk, baris apa yuk tu? Baris empat, jangan tukar. Jadi bunyinya kalau hamzah tu u'minu, tapi tak boleh u'minu sebab hamzah bertemu hamzah ni kita kena bunyi u saja. U'minu. Tak boleh bunyi u'minu. Boleh u'minu. Ringan u'minu. U'minu. Tapi yang lain-lain kena bunyikan hamzah. Kalau kami nu'minu, baru bunyi hamzah dia nu'minu. Ya, kalau dia yu'minu. Kalau engkau tu'minu. Kalau mereka yu'minuna. Ini yu'minuna mereka. Kalau kamu tu'minuna. Tu'minuna. Ada penambahan satu lagi, mim dengan waw nun. Mim dengan waw nun maknanya orang-orang yang. Cuba jadikan orang-orang yang beriman. Tukar mim jadi mu'minuna. Jadi orang-orang yang beriman. Macam tu ya? Baik, depan dia yuqimuna. Maknanya mereka mendirikan. Apa tanda mereka? Ya wa'nun. Itu tanda mereka. Jadi bila kita ada basic macam ni, kita dah tahu ini mereka ya? Kalau kita nak jadikan aku mendirikan, mari jangan tukar. Tukar alif. Yang pangkal itu tukar alif. Uqimu. Apa? Uqimu. Aku mendirikan. Kalau nak jadikan kami mendirikan, tukar nun. Uqimu. Uqimu. Kami mendirikan. Ya. Kalau nak tukar ia mendirikan, tukar ya. Uqimu. Ia mendirikan. Kalau nak jadikan kau mendirikan, tukar tak. Tukimu. Apa? Tukimu. Kau mendirikan. Ulang. Aku mendirikan. Kami mendirikan. Ia mendirikan. Kau mendirikan. Tukimu. Kalau nak jadikan mereka mendirikan. Yukimuna. Yang ada ni lah. Tengok. Yukimuna. Kalau nak jadikan kamu mendirikan, tukar tak. Tukimuna. Maksudnya kamu mendirikan. Ya.
dengan orang-orang yang mendirikan. Nah, letak mim mukimuna. Nah, mukimuna mana orang-orang yang mendirikan. Baik, ulang sekali lagi, aku mendirikan. Kami. Dia. Kau. Mereka. Kamu. Orang-orang yang mukimuna. Jadi ya, itu perubahan-perubahan pada fi'il, pada perbuatan fi'il mudhari'. Lagi yang digariskan apa? Yunfikuna. Apa makna yunfikuna? Mana tahu dia mereka? Itu namanya ilmu yakin. Ilmu apa? Yakin. Dah yakin maknanya mereka. Jangan ubah lagi. Itu makna mereka mendirikan. Kalau aku mendirikan, mereka belanjakan. Mereka belanjakan yunfikuna. Kalau aku belanjakan, tunggak alif unfiku. Jangan tambah wonun ya. Yang tambah wonun ya wonun tawonun. Nanti ya kalau silap semua jadi wonun. Unfikuna, unfikuna. Kacau lah ya. Baik. Ulang balik, aku belanjakan unfiku. Kalau kami tukar nun, nunfiku. Kalau dia tukar ya, yunfiku. Kalau kau tukar ta, tunfiku. Kalau mereka ya wawnun, kalau kamu ta wawnun, orang-orang yang dibuang. Jadi kalau kita jumpa mim, ada wawnun, itu mana orang-orang yang Lain sekali, aku belanjakan. Kami. Semua dah tangan. Siapa tu? Dah terlajak semua dah. Baru sebut tadi. Baik, aku beli. Itu dah salah kena baik semula. Kalau aku. Kami. Ia. Engkau. Mereka. Kamu. Orang-orang yang. Okey, lulus. Baik, kita sambung yang ayat yang keempat ya. Ayat keempat gariskan yuminuna. Baris pertama yuminuna itu gariskan. Kemudian ayat akhirnya yuqinuna. Yuqinuna. Baik. Dua ya. Ayat yang keempat satu yuqinuna dengan akhirnya yuqinuna. Ini sama betul semua ada yang berwawun. Okey, sekali lagi yuqinuna mereka beriman. Kalau aku beriman, bunyikan ku minum. Uminu. Dia tak bunyi hamzah, bunyi waw. Uminu. Kalau kami baru bunyi hamzah. Numinu. Kalau kami numinu. Kalau ia yuminu. Kalau kau tuminu. Mereka yuminu. Kamu tuminu. Orang-orang yang ya, benda ni berulang-ulang. Jadi ya, cepat kita ingat ya, cepat dapat ya. Baik, ulang saya lagi ya. Aku beriman. Kami beriman. Ia beriman. Kau beriman. Mereka beriman. Kamu beriman. Orang-orang yang beriman. Okey. Nombor yang akhir tu yuqinuna tadi. Yuqinuna. Mereka apa? Yakin. Kalau aku yakin, aku. Yuqinu. Yuqinu. Aku yakin. Kalau kami tukar nun. Yuqinu. Kalau dia tukar ya. Yuqinu. Kau tukar ta. Yuqinu.
mereka yukinuna. Kalau kamu tukinuna, orang-orang yang mukinuna, ya, orang-orang yang yakin. Ulang sekali lagi, lagi-lagi sedikit. Ya. Aku, kami, dia, kau, mereka, kamu, orang-orang yang. Oke, yang akhir sekali ayat 5 yang last sekali. Last ayat itu mufliuna. Apa? Nah, itu gariskan mufliuna. Apa tanda orang-orang yang di situ? Ada mim, ada wawun. Ada yang kira alif lam tu ya. Ada mim, ada wawun. Nah, itulah tanda orang-orang yang. Baik, kalau kita nak jadikan mereka beroleh kejayaan mereka. Mim itu tukar jadi ya. Ayub liuna. Itu makna mereka. Kalau kamu tukar tak? Tufliuna, itu kamu. Ya. Baik, kalau aku tukar alif. Ada nak lagi. Siapa yang belum buat tablet satu macam tadi lah latihan dia. Ya. Jadi kan kita nak mengulang balik tablet satu. Kita belum masuk mana-mana lagi. Tablet satu. Tablet satu alif aku nun kami tak kau ya ya ya. Tak kau ya 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 wonun mereka tak wonun kamu min wonun ya orang-orang ya. Nah sorok ya pelajaran sorok. Baik, nah mana yang dah buat buat saya makan, yang belum buat nanti balik buat ya. Nah, untuk kerja rumah ya. Kalau kena buat tak boleh bagi kat cucu suruh buat kan ya. Minggu depan bawa ya. Dah siap. Baik ya, baik ukimu, aku mendirikan ya. Kalau kamu, tukimu, engkau, nah, sambil semak yang dah buat ya. Kalau dia, mereka, kamu, orang-orang yang. Oke, nomor dua, unfiku aku belanjakan. Kalau kami, engkau, dia, mereka, kamu, orang-orang yang. Upsidu mana aku buat kerosakan. Eh? Kalau kami, engkau, dia, mereka, kamu, orang-orang yang. Oke, yang akhir sekali uslihu mana aku buat baik. Kalau kami, engkau, dia, mereka, kamu, orang-orang yang. Oke, betul semua? Nah, letak 100%. Nah, betul 100%. Untuk yang lanjutan tamrin, ya tamrin lanjutan ya. Buat kerja rumah tamrin 8. Tamrin 8. Masih bilangan 1, tengok 8. Ubi terbalik ya. Ada yang buta jawi itu, ubi terbalik. Dan ubi terbalik ya. Jumpa tak? Okey. Sekarang letak nombor dulu ke bawah. Amal itu nombor 1, nombor 2, nombor 3, 4, 5. Letak nombor dulu. Ke bawah ya, ke bawah. Letak nombor 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Kita letak nombor. Sekarang bariskan. Nombor 1, amalu. Amalu ya, bariskan. Amalu. Maknanya aku kerjakan. Atau aku beramal pun boleh ya. Aku kerjakan atau aku beramal. Ini nombor 1. Nombor 2 bariskan a'lamu. A'lamu bariskan ya. A'lamu aku mengetahui.
Nombor tiga, bariskan azhabu, aku pergi. Nombor empat, arji'u, aku kembali. Arji'u, aku kembali. Nombor lima, aktubu, aku tulis. Dah balik, tulis. Yeah. Okey. Jadi, atas tu ana, saya, nahnu, kami, gua, dia, anta, kau, mereka, antum, kamu. Jadi sekarang ni, bariskan sahaja. Tak payah tulis, hanya bariskan. Ini kerja di rumah lah. Kalau ak malu, kalau ana, ak malu sama lah. Ana ak malu. Jadi kalau kau tak malu, tak malu, belajar lah. Ya, macam tu, bariskan sahaja. Ini buat kerja di rumah ya. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan, insyaAllah ya. Dan kita akhiri dengan doa sama-sama. Baca doa sama-sama. Doa akhir kuliah ditulis tu. Doa akhir kuliah. Siapa yang tak dapat doa dulu, ada kertas tip ya, minta. Baik, sama-sama ya. Baca surat Allah buat surat Allah sebelum hari warna malam dan syahid wa syahid. Allah marhamna bil Quran wa ja'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma hadzirna min ma nasina wa 'allimna min ma jahilna wa rzuqna tilawah.